Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk memberikan nama-nama yang baik kepada seorang anak agar si anak tersebut mewarisi sifat baik yang ada pada nama tersebut. Di antara nama-nama yang baik adalah nama Muhammad, karena itu merupakan nama yang diberikan oleh Abdul Muttalib melalui ilham daripada Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, nabi akhir zaman, nabi yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang bertanya kepada Abdul Muttalib, "Lima samaita benaka Muhammadan walam yakun fi abaihi man tusamma bidhalik?" Kenapa engkau menamakan anakmu, cucumu Muhammad, padahal sebelumnya dari ayah-ayah mereka tidak ada yang dinamakan Muhammad? Maka apa jawaban Abdul Muttalib? Beliau berkata, "Rajautu ayyahmadahu ahlus sama' wa ahlul ardh." Aku berharap cucu ini nantinya akan menjadi orang yang dipuji oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Ternyata sifat baik sebagaimana yang ada pada arti nama tersebut mendapat kabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat dari sisi sejarah, sebelum Rasulullah dilahirkan, memang sebelumnya belum ada nama Muhammad, akan tetapi menjelang kelahiran Rasulullah baru kemudian ada orang-orang yang menamakan anaknya Muhammad dengan harapan anaknya lah yang menjadi nabi akhir zaman. Jumlahnya ada 15 orang. 4 orang di antara mereka yang diberikan nama Muhammad hidup sampai Rasulullah dibangkitkan menjadi Rasul dan beriman kepada Rasul, sehingga 4 orang itu disebut dengan sahabat, yaitu Muhammad bin Ajhaihah bin Hallaj Al-Ausi, kemudian yang kedua Muhammad bin Adi bin Rabi'ah, yang ketiga Muhammad bin Haras bin Hudaj, dan yang keempat Muhammad bin Musallamah Al-Ansari. Ada satu orang yang hidup sampai Rasulullah diangkat menjadi Rasul, akan tetapi tidak beriman kepada Rasulullah, sementara 10 orang lainnya meninggal sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Kita dituntut untuk memberikan nama yang baik kepada anak, dan di antara nama yang mendapat kelebihan adalah nama Muhammad. Di dalam kitab Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri berkata bahwa ada sebahagian ulama yang menghikayahkan di bumi ini ada seorang malaikat yang bernama Malaikat Sayyahin. Tugasnya adalah mengunjungi rumah-rumah yang di dalamnya ada orang yang bernama Muhammad. Marilah kita berikan nama-nama yang baik kepada anak kita, dan di antara nama yang baik tersebut adalah nama Muhammad.